Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Manta Kamera Putra kali ini kita udah ada di mana Sumedang di Sumedang Sumedang sama AA Asep ini penerusnya Pak Haji Emo nih Iya ya kan sekarang kita lagi ada di kandang kudanya AK 71, AK -71. Ya. ada berapa kuda di sini di sini kalau semuanya sih ada 13 ekor 13 ekor ya banyak juga ya lumayan itu seekornya itu harga berapa tuh kuda tuh hmm. Kisaran mana ya, relatif ya, relatif ya, ya tapi ratusan, 150 ya. ratusan juta harganya ya. kan kuda itu Iya. Nah, kita mau lihat dari mana dulu nih? Oh, mungkin dari di, sini, sini ini dulu. Ini bukan, bukan sini, kandang orang lain oh ini. Oh, sini. jadi di sini ada kandang orang ya. juga. Titip ya, kuda juga uh, ada sebagian yang titip sih. Hmm. Kuda yang apa punya para adjustable. Oke, okay. Juga titip di sini. Nah, ini siapa ini? Nama ini ini gede banget. Ini ini kecil sih, ini santai. Santerian oh ini santeria namanya. ini nanti di vlog, di vlog berikutnya bel kita jangan kasih lihat dulu bel <laughs> Ini kita vlog khusus nih tentang kuda yang ini satu yeah. nih Awas tuh jangan deket digigit kuda antar. Nah ini kasih lihat kudanya ini nih Ini mawar namanya Mawar Oke buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing sayangannya bisa langsung datang ke Eko Pet Shop. Alamatnya ada di Ruko Bolsena Blok E03 Gading Serpong. Nah buat teman-teman yang jauh juga bisa langsung cek di Tokopedia-nya, linknya ada di kotak deskripsi. Thank you teman-teman, dadah. Jangan lupa makan sebelum nonton. Samin Raja makanan murah dan nah, enak, halal. Ini umur berapa sih mawar ini? Ini umurnya dua tahun dua tahun ya dua tahun setengah atau dua tahun lebih ini dua Ayo. tahun lebih lah dua tahun lebih ya. <laughs> <laughs> dia lahir Agustus Agustus ini ya. dari mana dia asal ini ini ternakan sendiri ternakan ya. sendiri ya. tapi persilangan Eropa atau apa enggak ini persilangan kuda luar sama generasi ke 3 berarti generasi ya. ketiga ya. nah kalau kuda itu kan dia suka iseng ya suka gigit gigit ya ya suka gigit ya tuh lihat tuh suka gigit gitu <laughs> Berarti ini jenisnya apa yang dibilang ini? Jenisnya ini G3, G3. Oh, Berarti ya induknya generasi kedua ini Induknya generasi kedua? Ya, Generasi kedua itu uh, dua kali kawin ke kuda impor Oh kuda dua kali, ya. oke okay. oh, uh. Ini kuda pacu ya teman-temannya, bukan kuda tunggang bukan. ya? Ini kuda pacu Kita perlu bedain nih Nah ini nih Ini siapa nama ini? Ini namanya Ariana Pararaja Ariana Pararaja? Iya yeah. Ini warnanya coklat ya? Hmm, kalau di kuda napas. Napas namanya. ya, kalau bahasa kudanya warnanya. Hmm, baru tahu ini nah, kudanya para Gede ya? Jadi kalau kalau bedanya sama kuda dugang ini apa ah, Sebetulnya sama aja sih ya, nggak ada yang beda. Cuman kalau kuda pacu, dia aktifnya dari umur 2 tahun sampai ke 4 tahun. Aktifnya umur segitu? Ya. Karena Di atas empat iya. tahun? Di atas empat tahun itu kebanyakan sih jadi kuda tunggang ya. Jadi, oh jadi tunggang. Jadi kuda tunggang. Cuman kalau yang prestasinya bagus mungkin sama owner-ownernya diterusin pacu. Cuman kalau yang kurang bagus kebanyakan sih jadi tunggang. Hmm, jadi kalau tunggang itu yang buat main cantik-cantik. Iya, -cantik. <laughs> kayak gitu. Yang Lalu, jalan indah lah kalau dibilangnya ya. ya. Jalan Tapi indah kuda gitu ya. juga ada yang pakai kuda jenis G. Hmm? ada juga yang pakai jenis kuda womblat kayak gitu womblat womblat Wom womblat iya, ya, iya 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 womblat Belanda sih kebanyakan kalau Belanda blood, oh. Ya. nah kalau kalau Asep sendiri ngejoki atau gimana oh, enggak <laughs> enggak cuman hobi aja lihat hobi aja ya. jadi yang joki tetap ada nanti kalau kan joki joki ada joki itu yang ngurus ini juga kalau joki dia ngelatih hmm. ya, Ya ikut ngurus, bantu-bantu ngurus juga. Hmm. Cuman kalau yang ngurusnya ada, namanya groom biasanya. Groom. Disebutnya groom. Disebutnya groom. Oke, okay yang kita, ini. Kita kesini. Ini ada siapa namanya? Ini New York namanya. New York. Wah, uh, tinggi ya? Iya, tinggi. Ini berapa meter ini tinggi coy? Ini kemarin 165 di ukuran. 165? 165 cm? Iya. Ya. Lebih kali? Oh iya benar-benar-benar. 165-an lah. Soalnya ini kadangnya itu naik-nanjak. Iya. Ini pakai tanah ya, apa, apa serabut, e, serabut, serabut. Bawahnya apa blok atasnya serabut. Kalau ini generasi berapa dia ini? Nih? Ini generasi keempat ya kalau misalnya. Generasi keempat ya. Iya. Masih G4 kudanya. Disibuknya nah G4 sih. G4. Ya. Yeah. Nah untuk speed kuda pacu ini dia speednya bisa sampai berapa kilometer? Nah itu yang saya nggak tahu belum pernah. belum ini pernah ukur ya. Upur berarti kan dia kan ada kalau kuda pacu itu ada 1000, 1200 jarak larinya. Jarak lari ya, ya? Ada. Paling paling panjang berapa? Kalau di Indonesia sendiri paling panjang di 2000. Di 2000. Ya. Di di mana itu tepat kalau misalkan yang panjang itu? Kalau dulu 2200 itu di pulomas Mas. Pulau Mas, ya, Jakarta. Tapi sekarang ada. Udah nggak ada. Enggak ada. Oh, udah dijadikan tempat tunggang Pulau Mas. Oh, dulu. tempat tunggang, betul. Kalau sekarang ya paling yang untuk yang besar itu di Pasuruan ada? Pasuruan ada. Pasuruan, Pasuruan ya. Pasuruan, Pangandaran. Hmm. Nah ya. ini kita ke sini. Ini ada siapa namanya? Ini. Tahu gue takut Sophia dikit nih. Ini Sofia. Sofia, halo Sofia. Sofia para raja namanya. Hmm, udah ya. Ini ada betina, ada jantan nggak? Nah, ini betina. Ini betina. Kalau yang tadi ini? Ini jantan. Itu jantan. Itu betina, betina. Oh itu dua betina, betina. Ya, betina. lebih banyak betina sih. Kenapa lebih banyak betina? Karena ini kan ternakan semua ya. Mm -mm. Ini ternakan Sukabumi. Mm -mm. Ternakan Para Raja Stable. Para Raja Stable. Ya. Nah, oh, nama stable Para Raja. Ya kalau yang ini kan sebagian ada kuda AK71, mm -hmm. ada kuda Para Raja. Oke. Okay. Jadi, jadi kalau, bergabung kalau, jadi satu bergabung gitu di sini. Gitu, ya, jadi tim kita. Jadi tim. Iya. Oke, sekarang kita ke sini nih. Kalau di AK71 sendiri sih sekarang lagi sedikit yang pacunya. Oh, selagi, lagi gak banyak. Ya, karena pas Covid itu kita apa lebih pengen apa ya jadi ngurangin ngurangin hewan lah ya. Ya soalnya kan pacuan juga nggak ada oh, oh. jadi kita berpikir lebih baik dikawinin aja semua. Hmm. Kebanyakan nanti udah kita kawin semua sih. Ada ada lagi tempat ternak ya? Ada. Nanti kita ke situ boleh? Iya. Oke, okay. Nah, kalau ini agak beda kayak yang ini nih. Ini sama sih, ini sama. masih seumuran semua. Masih seumuran ya. semua ya? Kalau dibilangnya kalau di kuda calon perdana Calon apa tuh artinya? Calon perdana itu dia kuda umur 2 tahun lebih yang belum pernah lari Ini kayaknya agak nakal deh Iya agak nakal nerpen Oh malu <laughs> Tapi kuda itu rata-rata katanya nakal sih ya hmm, Ada yang enggak, ada enggak juga? Ada yang enggak sih tergantung ini apa makanan juga sih Makanan ya? Iya ya. Oh itu pengaruh dari makanan? Pengaruh kalau makanannya yang bagus yang uh, Apa? Protein, protein tinggi. Protein tinggi dia nakal kudunya karena mungkin badannya segar juga kan. Hmm, aktif lah, bukan aktif, nakal kita iya. bilangnya aktif kali ya. Aktif. ini kan, kan keker. Ini keker ya. tuh Eh, hey, hey. eh, ini siapa namanya ini? Ini Siapa namanya? Lupa Lum ada pada nama, lupa namanya. Belum ada namanya. Oh, ini England Rose. Hmm. England Rose. Ya. Ini jenisnya sama juga generasi uh, silangan juga ini. Iya, sama ini G5 kan, misalnya. G5 ya. ya. Gue sih suka yang hitam ini nih. Ini hitam sampai coklat ya nama warnanya. Ini hitam sih. Kalau ya? ini bilangnya dragem. dragem. Dragem, dragem, dragem. Itu istilahnya dari mana itu? Ya, ya. dari. Dari dulu dulu dari udah dulu, begitu. Iya kalau warna hitam semua merah ini dragem sepertinya. Ini kayak kalau di anjing kayak retan warnanya. <laughs> coklat bata itu. Iya kayak gitu. Tuh. Ini nggak ada yang dijual kalau ini ya? Kalau kuda di para Raja Stable ada. Di, ada. Kita juga di Akad 71 satu. Akad tujuh satu, Aka ada, tujuh satu ada. Nanti kita ya, lihat di Akad tujuh satu ya. Kita jual sih kalau untuk kuda. Mm -hmm. Cuman anjing dong yang enggak? Kalau anjing. Sopulung, sama mau bapak, Blantah. <laughs> kita kemana lagi? Kang Asep ke kandang sana, Pak. Ini? Kalau ini kandangnya orang lain juga. Nih kandangnya oh. dulu bekasnya memang yang stable, cuma sekarang diisi sama oh. ini kuda ceng yang stable. Oh, Oke, okay. beda ya, beda, beda. ini ya. Oke, okay, iya. kita ke sana nih ya. Di kandang yang sana. Oke okay, yuk agak jauhan sih kandangnya itu jauh-jauh ya eh. ini dari dari mata gitu ada beda-beda juga nggak sih beda beda ya dari mata ya, juga dari ada mata, beda ya dari ini beda nah ini nih sebelum kita sana saya mau nanya kalau misalkan di anjing buru itu kan ada uh, usur usar-usar ya. yang bikin lari cepat kalau di kuda itu ada nggak di kuda nggak ada sih nggak ada ya cuman uh, apa ya usaran yang bikin celaka kayak itu ada kayak gitu ada ya, ya. ada yang nggak bisa dipiara juga ada ya ada kalau anjing kan kalau nggak salah pelorot terus mm -hmm. uh, sebelah kayak gitu kan mm -hmm. kalau di kuda juga sama pakai pakai juga aja. ada juga ada juga kalau di kuda sih intinya nggak boleh di bawah mata maksudnya pusar-pusarannya nggak boleh oh di bawah mata. mata itu dia pasti nakal kali dia nggak uh, nakal <tuh> sih cuman menurut kepercayaan orang tua dulu katanya mm -hmm bisa buat sengsara katanya oh, kayak gitu okay. jadi ada aja masalah gitu ada banyak masalah ya, gitu ya gitu. kalau di bawah mata iya, hampir semua sih kebanyakan nggak pakai sih orang-orang biasanya mm -hmm. oke okay, yuk kita ke daerah Solo eh ke daerah Solo kita ke arah sana ya lidahnya tuh nah, teman ini ternakan kita sendiri ini ternakan sendiri ya lihat ini punya satu ini nggak ditandain kali ini dicap dicap ya? Ada sebelah kalau oh, sebelah kanan, sebelah kiri. Semua. Sebelah kiri. Ya. Hey. Hmm, awas udah digigit. <laughs> Tapi gak galak ya? Gak. Boleh pegang gak sih? Boleh. Takutnya <laughs> tangan gue masuk ke mulut. Ya gak, gak galak. Tuh. Pegang Will. Ini ada gue nih jomblo nih. <laughs> Coba kasih makan, kasih makan. Ini rumput kering bukan hai. Bukan, ini kita pakai rumput lokal aja. Pakai rumput lokal <laughs> ya. aja. Gue lihat dia makan nih. Sehari berapa kali dia makan? Sehari dua. Sehari dua kali. Ya, pagi pagi sore. sore. Iya. Malam tidur. Malam tidur. <laughs> <laughs> Tapi ada juga yang tiga kali sih. Nah, kalau kuda tidurnya berdiri apa duduk? Berdiri. Ada, duduk ada. <laughs> <laughs> Tapi kuda bisa ini sih tidur sambil berdiri. Bisa kan? Bisa. Bisa dia. Kuda. Tapi bisa tiduran nih. Ya? Bisa tiduran nih. Ya? Tiduran bisa. juga bisa. Tiduran. Bisa. Yes. Jadi kalau kalau sakit biasanya tiduran bel. Oh, oh antar benar. Nah iya kita <laughs> ngomong sakit nih penyakit di kuda itu apa aja biasanya deh? Paling kebanyakan nih kolik ya. Nih kolik itu apa? Ya? Berdua gue nih? Uh, kolik, kolik kolik. Kolik, itu kalau orang itu kayak angin duduk lah gitu masuk angin. Oh asam lambung. Iya kayak gitu. Lambungnya nggak nggak sehat gitu biasanya. Iya. Itu Cuman, dari, dari, rumput kuda, biasanya ya. Uh, banyak faktor sih mungkin dari rumput dari makanan peletnya. Mm -hmm. Terus dari apa cuaca juga. Cuaca ya. juga bisa. Banyak faktor sih kalau biasanya orang kan mungkin kan cuma asam lambung aja kan. Mm. Kalau kuda banyak. Kalau kuda banyak. Nah, itu kalau udah sakit begitu obatnya apa itu? Obat eh, mana Enggak, Kita biasa pakai ada obat khusus. Oh. Obat khusus uh, buat ngedorong biar udaranya keluar gitu. Kalau oh. masih pakai obat mempan, dokter hewan. Di ini di cubing namanya. Dimasukin selang dari hidung sih. hidung langsung ke dalam perut dari cuman dari depan sini nanti oh, dari depan. makanan semuanya keluar semua lewat oh. selang itu oh dimuntahin kayak ya, gitu ya, dimuntahin gitu hmm, tadi udah lewat di belakang situ orang serius <laughs> <laughs> serius bilang eh? abang bel <laughs> <laughs> <Udah, udah. laughs> ya kita kesana ya ya di kanan di sana ingin ku dalam bel eh udah hey. benar kencingin ku dalam hmm. udah, kalau kencing bisa dua liter lo bel hmm, ya? iya 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 bisa dua liter banyak ya? Banyak sih kencingnya bisa sember gitu. Bisa sember <laughs> kencingnya 2 liter ada dia. Tuh. Ini kalau kuda eh. sehat keker begini ya. Nah, laler ini sebenarnya musuhnya ya. Iya. Laler ya. Laler. Tapi setiap ada kuda pasti setiap ada laler ya. Iya. Gua selalu nge -vlog kalau nge-vlog stable install gitu. Apa musim hujan gini? Hmm? Ini banyak laler. Basminya gimana sih biasanya? Susah sih, Mas. Susah ya? Iya. <laughs> Paling ya caranya apa ya, lebih kebersihan kandang aja lebih dijaga mungkin yang penting kandangnya tetap bersih ya iya. ini tanah ini diganti setiap hari? Uh, serbuk, ini serbuk kerikaji serbuk, oh diganti? Uh, enggak, dia minimal dua minggu sekali dua minggu sekali? ditambah, diganti, kalau lihat basah, basah banget baru diganti hmm. kalau masih, kalau udah nggak nyerap lah ya kita tambah gitu, hmm. ini dua minggu sekali kita. jadi fungsinya si serbuk ini, dia itu buat kayak biar nggak lembab kan? Ya. atau gimana jadi fungsinya serbuk ini kalau ini alas tidurnya lah kalau alas tidurnya gitu kasirnya. Kalau orang itu ya oh oh dia perlu juga ya soalnya ya, ya. makanya kalau nggak pakai serbuk ini kalau dia kencing kan nggak nyerap tuh mm -mm. jadinya becek nanti oh, kalau, kalau, kalau ini kan jadi nyerap gitu. kalau kayak kucing pakai pasir kucing ya, 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 gitu. <laughs> gampangnya gitu nah ini sekarang kita kesini nih teman-teman ini siapa namanya ini kayaknya agak ya, nakal bonita namanya bonita halo bonita ini betina juga betina. umur ini umur dua tahun juga. Dua tahun juga. Sama ternakannya para raja stable. Hmm. Lagi banyak kuda para raja di sini. -sini. Mm -mm. Tapi ini joinan ya? Uh, joinan iya. atau gimana sih sebetulnya? Ini apa? Partner lah. Tim gitu ya? Tim. Jadi bikin tim gitu. Mm -hmm. Barengan. Ini dari tadi gue lihat nggak ada kudanya tuh nggak ada yang kakinya kapalan atau apa oh, gitu ya? Ada. ada sih yang luka-luka paling. Ada luka paling baret-baret baret gitu, gitu ya? Pas latihan apa luka bekas di long series ada. Hmm. nah ini kalau latihan dipecet gak sih nggak sih kalau latihan kalau mungkin kalau kalau pacu. lari di cambuk ya kalau latihan kalau kuda nakal aja sih oh, kalau kuda nakal ya, jadi ibaratnya ngasih tapi cambuknya juga jubah, bukan cambuk yang nyakitin Buk, kan bukan. jadi ibaratnya cambuk koreksi lah koreksi ngedidik itu oh, oh. kayak gitu doang sih nah kalau ini nih ini namanya copa 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 ini gede ya <laughs> ini pendek Enggak, maksudnya uh, lebar gitu sampingnya samping oh, ya, gendutnya. gemuk ya, ya, tebal. Kamu makannya banyak ya, <laughs> tebel ini. Mungkin genetik dari induknya, penjantan juga sih. Nah, kalau buat yang pacu ini bagus yang tebel begini atau yang ramping. Kalau buat pacu sih, ya gimana? Selera sih sebenarnya, selera. Enggak ya. kalau misalkan yang mau yang larinya kenceng gitu, ya balik ya. lagi cara balik latihan, lagi cara latihan sama makan dan perawatan. Ya. Hmm, Kadang laku. ada kuda yang tebal juga jelek ada yang ada ya ada yang apa tipis jelek ada, ada. Yang tipis jelek ada gimana perawatan sih intinya kalau udah sama makanan utama makanannya nanti besok kita nge-vlog makanannya ya karena kan mesti dari pagi kan kalau yang makan itu kan ya sama sekalian dia ya, latihan ya latihan Oke sekarang kita lanjut ke vlog kedua Kita keluarin si Santeria. Santeria Santeria apa Santerina? Santeria Santeria kuda nomor satu di Indonesia Yang di jarak 1000 meter belum ada yang ngalahin Iya yeah. Betul nggak? Iya yeah. Betul kan? Pernah kalah sih pas 1200? Nggak ya, pas uh, masih pemula dua kali lari Oh awal-awal ya, Tapi sampai awal. sekarang belum ada yang bisa ngalahin Belum Oke kita lanjut ke situ Every day we escape Losing Our faith, we can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. every day I feel tired.